dan tepat selalu siaga siap berlaga teruntuk bangsa dan juga negara pro emergency to indonesia bergerak tanggap cepat dan tepat selalu siaga siap berlaga teruntuk bangsa dan juga negara Memandang suku kemulungan Menolong sesama dengan iblis Atas rasa kemanusiaan Bergerak sangat cepat dan tepat Selalu siap siap berlaga Beruntung bangsa dan juga cepat dan tepat Selalu siap dan siap berlaga untuk bangsa dan juga negara Pro emergency to Indonesia Pro emergency to Indonesia Pro emergency Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Iya, baik eh, saya ucapkan selamat datang di Zoom Emergency yang ke-44. Ini adalah acara yang eh, sering ya kami adakan, Pro Emergency. Dan untuk tema kali ini kita masih mengangkat terkait dengan bencana. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Bapak-Ibu semua yang sudah sama-sama hadir di acara emergency di sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Jajat Sudrajat, SKM IMTP sebagai selaku, sebagai Direktur Utama Pro Emergency. Kemudian juga telah hadir di tengah-tengah kita pembicara pada sore hari ini Dr. Frankie Maudi Rumondor. Beliau adalah Kepala Bidang Tanggap Bencana dan Pengabdian Masyarakat di IDI Cabang Kabupaten Bandung. Dan juga saya menyapa kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih ya sudah um, turut serta mengikuti kegiatan di sore hari ini sebelum kita masuk ke sesi materi, kita akan buka terlebih dahulu sambutan dari Direktur Utama PT Pro Emergency yang akan disampaikan oleh Pak Jajat Sudrajat Eskep SKM IMPT. Kepada Pak Jajat, kami persilahkan. Baik. Terima kasih Bu Helda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat, salam kemanusiaan. Yang saya hormati uh, narasumber kita, Dr. Franky, sahabat saya, guru saya dari Bandung. Dan yang saya hormati Ibu Fauzia, komandan saya dari Makassar. Apa kabar, Dr. Franky dan Bu Fauzia? Ya, kabar. <laughs> Luar biasa, teman-teman. Uh, hari ini kita kedatangan narasumber yang yang spesial, karena beliau ini praktisi di bidang kebencanaan. Beliau sudah menginjakan kaki dari Sabang sampai Merauke dalam misi kebencanaan. Jadi, saya kira teman-teman yang hadir sore ini tidak rugi untuk mendengarkan uh, ilmu dan pengalaman dari Dr. Frankie. Dan tentunya uh, nanti setelah presentasi teman-teman bisa diskusi ya dengan Dokter Frankie untuk menggali lebih dalam topik hari ini adalah rapid health assessment di uh, apa, fase tanggap bencana. Jadi ini adalah suatu pengetahuan agar semua relawan yang yang uh, ingin berangkat ke lokasi bencana harus didahului dengan mengetahui kondisi, kondisi di lapangan melalui RH ini, ya terutama teman-teman yang akan berangkat sebagai relawan uh, tim medis. Ya. Mudah-mudahan, setelah kita mendengarkan wejangan dari sahabat saya, Dr. Frankie, kita tidak asal berangkat ke lokasi bencana yang akhirnya jadi turis di daerah bencana, tetapi betul-betul berangkat. Dengan persiapan secara mental, secara kompetensi, dan peralatan sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan analisis rapid health assessment. Dan saya terakhir mohon maaf karena kita break terlalu lama, sehingga ternyata banyak yang left group, ya di grup Telegram. Mohon maaf karena ada sesuatu hal, sehingga kita baru memulai kembali acara Zoom Emergency kita di pertengahan Maret ini. Tapi uh, insya Allah kita ke depan tetap konsisten untuk memberikan yang terbaik untuk sahabat uh, pro-emergency dimanapun Anda berada. Selamat menikmati Zoom Emergency 44 bersama Dr. Frankie dan tentunya moderator spesial kita, Nurse Helda Octaviana. Mudah-mudahan setelah ikut Zoom Emergency ke-44 Anda memberi, uh, mendapatkan sesuatu untuk men, diaplikasikan dan diamalkan untuk kemanusiaan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jajat Sudrajat yang sudah menyapa kami semua dan juga memberikan sambutan selanjutnya. Tanpa berpanjang lebar, kita akan masuk ke sesi materi. Namun sebelumnya saya mohon izin ya untuk memaparkan tata tertib pada sore hari ini agar kegiatan diskusi pada Zoom Nergensi kali ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah Bapak Ibu mohon untuk menonaktifkan suara saat bergabung dalam Zoom meeting. Kemudian mengaktifkan mode video saat kegiatan berlangsung. Kemudian juga mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan linknya dan juga saya ingatkan kepada Dr. Frankie sebelum menyampaikan materi, untuk waktunya maksimal adalah satu jam untuk pemaparan materi, kemudian juga akan dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 20 menit. Sebelum kita masuk ke sesi materi, izinkan saya untuk menyampaikan data pribadi dari Dr. Frankie. mohon izin kepada bapak ibu untuk uh, share screen baik uh, bapak ibu apakah slide apakah screennya sudah tampil ya, sudah sudah baik Dokter Frankie Maudi Rumondor, beliau adalah kepala bidang tanggap bencana dan pengabdian masyarakat di ID cabang Kabupaten Bandung. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan profesi dokter di FK Universitas Kristen Maranatha Bandung. Kemudian juga kita lihat di sini sudah banyak pengalaman organisasi yang sudah pernah beliau ikuti dan terakhir beliau merupakan koordinator relawan dokter Idi Jabar untuk uji klinis vaksin SARS-CoV-2. Beliau juga menjadi ketua Satgas Covid Idi di Kabupaten Bandung dan juga sampai dengan saat ini beliau adalah pengurus besar Federasi Mountaineering Indonesia atau FP, PB FMI Koordinator Bidang Kesehatan Mountaineering. Nah, ini bisa kita lihat ya penghargaannya cukup banyak yang sudah pernah beliau dapatkan juga training-training yang sudah pernah diikuti ya khususnya bidang kegawat daruratan dan juga uh, di bidang bencana. Saat ini pengalaman kerja beliau juga merupakan pemilik dan penanggung jawab klinik Mitra Kasih Katapang Soreang dan ini berbagai kegiatan yang sudah Uh, beliau ikuti, ya. Beliau juga merupakan tim kesehatan IDI Kabupaten Bandung uh, untuk erupsi Gunung Semeru. Ini belum lama, ya, Dok. Ya, di tahun 2002 ini, dan juga tahun kemarin, uh, beliau menjadi tim kesehatan IDI Kabupaten Bandung, gempa Mamuju. Wah, ini banyak sekali, Dok. Sepertinya mohon maaf, tidak uh, dapat saya bacakan satu-satu. Uh, saya rasa itu, ya, untuk uh, pembacaan dari... Profil Dokter Frankie Baik, saya rasa kita akan langsung saja, Dok, untuk masuk ke sesi materi. Sepertinya dari Bapak Ibu juga di sini sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan terkait dengan materi Rapid Health Assessment pada tanggap bencana. Kepada Dokter Franky, saya persilahkan. Ya, selamat uh, sore buat teman-teman semua. Uh, salam sehat, salam tangguh buat kita semua. Uh, terima kasih untuk teman uh, pro emergensi uh, yang sudah memfasilitasi kita semua untuk terus belajar. Saya di sini posisinya sama-sama kita belajar. Saya tidak lebih dari teman-teman. Bahkan mungkin teman-teman lebih baik dari saya. Tapi di sini kita sama-sama untuk belajar. Dan terima kasih juga untuk Pak Jajat dan juga ada Bu Fauzia dan Bu Helda. Nah. Uh, sedikit saya akan sampaikan tentang bagaimana melakukan RHA Rapid Hazard Assessment di lokasi bencana. Mungkin bisa di-share uh, apa? Share screen. Baik. Ini ya, nanti tidak lama kitanya hanya cukup uh, hanya lima slide sebenarnya materinya. <tuh> Tapi nanti kita akan bisa lebih banyak untuk berdiskusi berdasarkan uh, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan selama ini. Silakan slide, uh, share screen. <tuh> ya. ya, Jadi, sama-sama kita belajar, nih, Bapak Ibu, karena saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan uh, membahas tentang RHA (Rapid Health Assessment) di lokasi tangga bencana. Slide selanjutnya, <tuh> ya. Nah, di dalam kita melakukan tangga bencana, itu perlu kita melakukan dengan kecepatan dan ketepatan yang tepat. Nah, tujuannya kan untuk kita, bagaimana? Uh, mengurangi uh, meminimalisirlah dampak dari bencana itu terhadap masyarakat yang terdampak saat itu. Nah, oleh sebab itu dalam kita melakukan tanggap bencana tentu kita harus men mengumpulkan informasi ya apa apa yang terjadi di lokasi bencana. Jadi kita tinggal uh, lihat bencananya apa apakah gempa bumi, tsunami atau ban uh, apa, uh, banjir. <tuh> nah, informasi apa saja yang perlu kita kumpulkan? Nah, informasi tentang, kalau kita saat ini kan, kita tenaga kesehatan ya, tentu kita berbicara tentang dampak kesehatan dari bencana itu. Nah, informasi tentang bagaimana jumlah korban, ya kan, dampak dari bencana itu terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Nah, nanti akan lebih detailnya, nanti di slide selanjutnya tentang informasi apa yang harus kita kumpulkan untuk di dalam RH ini nah kemudian permasalahan apa yang terjadi eh, di lokasi bencana khususnya di bidang kesehatan nah ini yang perlu kita eh, apa perlu kita cepat ketahui karena jangan sampai nanti eh, masyarakat yang terdampak bencana ini mereka berlarut-larut tidak terlayani oleh kesehatan karena ketika terjadi bencana itu pasti akan berdampak pada kesehatan apalagi kalau kita perca seperti bencana yang terjadi uh, mungkin tiga tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya yang di Palu itu ada tsunami ada uh, likuifaksi ada gempa dan itu uh, apa tentu kesehatan di sana sangat terdampak baik itu fasilitasnya maupun SDM uh, kesehatan yang ada di sana nah rapid assessment ini kita lakukan di lokasi bencana nah rapid health assessment ini harus kita cepat kita dapatkan itu dalam satu kali 24 jam. Itu sudah harus kita bisa dapatkan karena kan tujuannya itu untuk kita uh, cepat melakukan penanggulangan dan penanganan korban ya di, di lokasi bencana. Nah, oleh sebab itu harus satu kali 24 jam kita sudah bisa mendapatkan eh uh, ini. Tentu RHA ini harus uh, informasi yang kita dapatkan itu harus benar-benar apa namanya? akurat sehingga kita melakukan penanganan korban dan penanggulangan itu bisa tepat. Oke, okay, slide selanjutnya. Nah, persiapan apa saja yang harus kita lakukan untuk melakukan RH? Pertama yaitu tim. Nah, karena kita akan turun di lokasi bencana, ya, apapun bencananya itu ya tim ini harus dipersiapkan dengan matang ya jangan sampai nanti eh, apa tim yang kita turunkan itu malah menjadi di lokasi bencana malah di rescue nanti itu nggak boleh ya tim ini harus benar-benar yang sudah pengalaman ya dan dia siap eh, apa berada di lokasi bencana itu dengan kondisi apapun ya nah sehingga harus benar-benar tim yang eh, sudah terbiasa dan terlatih ya karena kalau kita berbicara di lokasi bencana, situasinya kan tidak menentu, ya. Nah itu harus 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 uh, tim yang benar-benar yang solid dan itu harus disusun tim itu. Nah ada ketua tim, ada anggota. Nah untuk uh, diturunkan. Nah sebaiknya tim uh, kalau kita memiliki tim, sebaiknya tim ini sebelum ada bencana pun mereka sudah kita bentuk seperti itu ya agar ketika terjadi bencana ya kita sudah punya tim yang untuk khusus melakukan RHA itu. Jadi kita tidak perlu lagi capek-capek membentuk. Akan yang tadi saya bilang penanganan e, bencana itu kalau bisa satu kali 24 jam sudah 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 tep, apa? sudah kita lakukan mendapatkan baik ke RHA maupun e, penanggulangan di di bencana. Nah, kemudian yang kedua persiapan apa yang harus kita lakukan? itu kita melakukan analisa jenis ya analisa jenis dari bencananya apa ya kenapa kita harus melakukan jadi sebelum ini ini kita cerita sebelum kita berangkat ini bencana apa nah kenapa kita melakukan analisa jenis dari bencananya itu tujuannya nanti akan ke poin ketiga peralatan yang kita akan bawa nah misalnya kita bencana gempa bumi ya atau erupsi gunung apa gunung gunung api tapi kita bawa Peralatannya malah yang kita bawa itu misalnya perahu karet, lampung, jadi kan nggak tepat seperti itu. Nah, tadi jenis bencana itu kita bisa tahu, misalnya kayak gini. Pengalaman saya kami dulu ketika terjadi e, erupsi anak Krakatau, karena waktu itu ada ada tsunami juga, tsunami da, dampak dari erupsi itu, dan itu adalah erupsi. Waktu itu memang saya membawa peralatan peralatan tertentu, satu misalnya masker khusus yang 3M dan saya juga membawa uh, apa namanya sepatu boot dan uh, apa pelampung uh, waktu itu, nah karena ada uh, bencana tsunami itu yang kita khawatirkan kalau itu terjadi lagi, nah itu yang perlu kita uh, lakukan dan kondisi di lokasi bencana misalnya gini, ketika kita akan turun kita harus tahu dulu kondisi di lokasi bencana itu bagaimana, ya kan? Misalnya transportasinya bagaimana untuk menuju ke sana, ya jalur-jalur mana yang harus bisa kita lalui seperti yang kami lakukan ketika uh, bencana di Palu. Nah waktu itu saya berkoordinasi juga dengan teman-teman di uh, Pastasauri untuk meminta uh, petunjuk dari mereka uh, karena waktu itu mereka melakukan uh, pemotretan udara untuk kondisi jalur nah karena kebetulan saya juga uh, orang sana jadi saya tahu kondisi jalur untuk masuk kota Palu itu ada beberapa uh, jalur yang di mana jalur jalurnya itu memang rawan longsor seperti itu di, di, di cuaca tidak hujan saja jalur itu sering longsor sehingga waktu itu kita lakukan pemetaan kita harus lewat mana ini ya kan untuk menuju ke lokasi uh, bencana nah dan bagaimana Uh, uh, apa namanya uh, akses komunikasi di sana itu apakah akses komunikasinya bagus atau tidak nah kalau tidak bagus artinya kita harus membawa alat komunikasi ya nah tentu kita kalau kita harus membawa alat komunikasi misalnya seperti uh, ht ya nah karena kalau di lokasi bencana seperti di palu itu semua lumpuh ya sehingga untuk kita berkoneksi dengan tim tentu kita perlu alat komunikasi tidak bisa menggunakan HP. Jadi kita harus menggunakan uh, apa namanya? Uh, HT. Nah, itu kondisi uh, terus bagaimana jaringan listrik di sana? Nah, apakah sudah pulih dalam satu kali 24 jam atau belum atau dua kali atau akan memakan waktu sehingga perlu kita uh, memikirkan untuk membawa peralatan-peralatan uh, untuk uh, apa? energi, listrik buat tim kita bergerak di sana. Ya, misalnya mau membawa apa? Alat khusus panel surya atau yang portable seperti itu. Nah, itulah tujuannya yang poin dua ini untuk kita melakukan analisa jenis dan kondisi di lokasi bencana sehingga dari semua itu, kita akan bisa menentukan peralatan apa yang harus kita bawa. Nah, sekarang tentang peralatan dan logistik. Nah, ketika tim turun itu kita harus membawa peralatan kita sendiri ya disesuaikan dengan kondisi bencana apa yang akan kita turun ini peralatan peralatan ya eh, pertama yang standar ya eh, persyaratan yang untuk diri kita sendiri dan peralatan untuk tim untuk misalnya tenda dan lain sebagainya nah logistik pun juga logistik untuk memenuhi kebutuhan tim ya baik itu logistik untuk eh, makanan dan minuman maupun logistik obat-obatan. Nah, karena terkadang gini pengalaman kami ketika kami melakukan uh, RHA di lapangan, tidak sedikit dalam kondisi kita pun juga harus melakukan pelayanan kesehatan. Nah, sehingga kita perlu juga membawa logistik obat, ya uh, logistik obat ya artinya secukupnya, ya itu untuk ketika kita turun kayak kemarin waktu kami melakukan uh, apa di Semeru. Itu ketika kita melakukan assessment, ternyata ada masyarakat yang membutuhkan bantuan emergensi. Nah, kalau kita tidak membawa obat-obatan untuk juga yang uh, untuk membantu, itu ya jadi percuma. Nanti gitu, jadi uh, logistik obat-obatan untuk kebutuhan tim atau pribadi maupun untuk melakukan pelayanan. Ya, minimal kita bisa melakukan pelayanan kurang lebih uh, 3-4 hari untuk logistik obat-obatannya. Nah, terus kemudian ini masalah tentang administrasi. Nah, administrasi yaitu apa aja administrasi yang kita harus bawa. Pertama, yaitu surat tugas, ya surat tugas. Terus eh, apa namanya eh, kayak misalnya STR atau SIP, ya dalam bentuk fotokopian, ya, itu kita bawa karena nanti ketika kita datang ke lokasi bencana itu kita akan berkoordinasi dengan uh, stakeholder yang ada di sana baik itu uh, yang kesehatan maupun yang non kesehatan ya nah sebaiknya memang tim RH ini yang turun adalah orang-orang yang memang memiliki sudah memiliki kompetensi ya kalau kita bidang kesehatan ya nanti STM minimal atau S.I.P kalau uh, baik itu perawat bidan atau uh, nakes yang lain nah kemudian formulir RH gitu nah formulir HA eh, nanti ada beberapa poin yang akan saya sampaikan apa aja di dalam formulir tapi terserah teman-teman eh, bisa dimodifikasi nah formulir RH ini tujuannya sih sebenarnya untuk memudahkan kita ya memudahkan pekerjaan kita dalam melakukan RH di lapangan gitu memang sih kalau kelihatannya RH ini simpel, tapi ketika kita di lapangan dan tidak dilengkapi formulir yang yang akan kita lakukan eh, mengumpulkan data informasi untuk melakukan di bencana di lapangan kita akan kebingungan gitu nah seperti itu e, kemudian jalur koordinasi nah sebelum kita berangkat kita harus memahami jalur koordinasi di lokasi bencana pertama di mana posko induk dibentuk di mana dibentuknya e, adanya pos e, klaster kesehatan untuk kita e, melakukan koordinasi melapor ya dan e, ketika tim kita, tim RH ini sampai di sana, kita harus tetap melapor, ya melapor baik itu ke dinas kesehatan, kabupaten ke kota atau BNPB atau BPPD setempat, ya untuk melapor keberadaan kita di sana, gitu. Karena banyak e, pengalaman beberapa kali kami menjadi koordinator kesehatan apa kluster kesehatan, tim-tim yang turun tidak melapor ketika terjadi sesuatu di lapangan, itu tidak tidak bisa kita backup seperti itu. Nah, itu uh, contoh kasus kayak kami waktu di Palu, di Sigi, ketika kita menjadi koordinator kesehatan, ada tim yang berangkat ke daerah waktu itu Kulawi ya, Kulawi itu daerah yang sangat terisolir. Jadi kadang terbuka, kadang kalau lagi hujan dia ya tertutup. Kulawi itu. Nah, waktu itu ada tim yang uh, berangkat tanpa melakukan koordinasi dan melapor ke klaster kesehatan, sehingga terjadi e, masalah di sana, ya akibatnya kita harus menggerakkan tim rescue untuk e, apa penjemputan terhadap mereka karena tertutup jalurnya. Nah itulah pentingnya e, kita memahami jalur koordinasi dan kemana kita melapor, ya dan sampai di sana kita tidak langsung action turun di lapangan, tapi kita harus e, melapor di, dulu ke apa ke dinas kesehatan di setempat. BNPB atau BPBD setempat, nah, untuk kita terdata sehingga apabila terjadi sesuatu di lapangan, itu ada database-nya seperti itu. Oke, selain selanjutnya, nah, kegiatan RH yang kita lakukan di lokasi bencana, yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan, kita lapor dulu ya, ke klaster kesehatan, kalau kita eh, institusi kesehatan dan ke BNPB atau BPBD ya ke pos posko induk di sana, di sana. Nah untuk e, apa ya sebagai absensi lah bahwa kita hadir di sana dan jangan lupa yang tadi administrasi yang kita harus bawa ya e, surat tugas dan e, apa namanya e, apa legalitas kita sebagai nakes itu harus 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 dilengkapi. Nah di sana juga nanti selain kita berkoordinasi kita akan e, mendapatkan data dan informasi ya di baik itu di BNPB di posko induk atau BPPD dan di klaster kesehatan nah jadi setelah kita nyampe di lokasi kita koordinasi kita kumpulkan data-data yang sudah mungkin sudah ada saat itu ya dari teman-teman e, binjai setempat ya atau dari teman-teman BPPD setempat mengumpulkan data tentang di mana saja yang terjadi eh, dampak dari bencana ini. Itu satu. Yang kedua, kita akan mendapatkan informasi di sana tentang eh, di mana saja titik-titik pengungsian dan jumlah eh, apa namanya? jumlah-jumlah eh, titik pengungsian. Karena kita kan kalau kita datang ke lokasi bencana kan kita bukan orang sana ya. Jadi kan kita tidak tahu eh, wilayahnya. Oleh sebab itu kita perlu koordinasi tadi itu ya, bukan hanya dengan Uh, apa dengan sesama nakes tapi dengan yang lain lintas sektoral yang lain seperti itu. Nah uh, kemudian data-data yang kita kumpulkan nanti ada di slide selanjutnya apa saja harus kita kumpulkan data-data itu ya. Nah kemudian dari data yang kita dapatkan itu kita olah data itu ya kita olah data itu sehingga kita akan menghasilkan suatu kesimpulan atau Uh, apa namanya uh, rekomendasi ya apa saja yang dibutuhkan di lokasi bencana ya dan lain sebagainya nanti ada di, di slide selanjutnya dan kita membuat dokumentasi ya sebaiknya kita membuat dokumentasi ada semacam uh, ininya ya kalau saya biasanya menggunakan timestamp kamera jadi ada titik koordinatnya ada jam dan tanggalnya nah sebenarnya itu bermanfaat Kenapa saya bilang bermanfaat karena Waktu itu, uh, yang terjadi pengalaman kami ya, waktu di Palu, ketika kami melakukan, uh, uh, di Kulawi itu kan tadi saya sampaikan ya, Kulawi itu daerah yang ter sering terisolir. Ya. Nah, ketika di sana alat komunikasi tidak berfungsi, sehingga uh, kami agak susah berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di lapangan. kebetulan kami waktu itu uh, dipercayakan meng mengurus, klaster kesehatan di Kabupaten Sigi. Nah, komunikasi di sana benar-benar terputus. Bahkan eh, alat eh, apa namanya? komunikasi dari teman-teman Polri, Polsek di sana maupun di eh, apa? Eh, Koramil ya. Di sana itu sempat rusak juga. Nah, dengan saya menggunakan timestamp yang ada titik koordinat, waktu itu saya berkoordinasi dengan Keman di eh, Kominfo pusat Jakarta untuk meminta bantuan E, apa namanya alat komunikasi visa waktu itu visa dan e, telepon satelit nah sehingga waktu itu mereka minta dok kami minta titik koordinatnya nah saya tinggal kirim tuh foto ketika saya melakukan assessment di sana gitu nah ketika saya melakukan assessment di sana sempat saya memang foto e, lapangan gitu dan e, pos kesehatan dan e, polsek di sana <tuh> sehingga ada sehingga mereka tinggal melihat dari foto itu karena ada titik koordinat. Nah, itulah dokumentasi uh, perlu dan sebaiknya ketika saya banyak melihat teman-teman uh, masih ya terjadi di Semeru juga kemarin uh, ketika membuat dokumentasi ya dokumentasi yang dibuatnya malah justru yang ya seolah-olah kita melakukan wisata bencana ya gitu ya tentu kita harus uh, menghargai ya. Eh, apa saudara-saudara kita yang terdampak kita harus merasakan ya apa yang mereka rasakan itu nah jadi dokumentasinya harus yang benar-benar eh, yang benar-benar untuk, untuk kebutuhan kita jadi bukan untuk eh, apa usaha eh, jadi jadi kayak wisata bencana seperti itu nah setelah kita mengumpulkan data ini dan kita olah data ini tentu kita harus mereport, nah kita reportnya kemana bisa ke tim kita ya untuk persiapan berangkat tim yang selanjutnya tim kita yang untuk kita berangkatkan bisa juga ke dinas kesehatan kabupaten kota setempat atau ke kluster kesehatan kalau ada dibangun kluster kesehatan di sana. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk uh, memberikan tambahan informasi. Hal ini juga yang kami lakukan ketika kami uh, di Palu, kita melakukan uh, apa namanya? Uh, asesmen tentang uh, rumah sakit yang terdampak di Palu dan e, bagaimana rumah sakit ini berapa jumlah ruang operasinya yang masih berfungsi berapa jumlah e, Sdm yang ada ya waktu itu kita melakukan pemetaan nah melakukan assessment dari rumah sakit rumah sakit tersebut ya dan kendala-kendalanya nah, setelah kita mendapatkan data itu kita olah dan kita berikan kepada e, kluster kesehatan yang ada di provinsi waktu itu dinkes di provinsi <tuh> Nah, itu eh, report yang bisa kita berikan. Dan apa rekomendasi kita berikan. Sama seperti yang kami lakukan juga ketika waktu itu, eh, <tuh> apa namanya, eh, di Pelabuhan pantaluan itu kan sudah merapat KRI Suarso. Nah, dalam waktu yang bersamaan, akan merapat juga, eh, apa namanya, ke eh, Rumah Sakit Terapung Satria Adlang. Nah, nah di situ di saat itu waktu itu uh, komandan kapal komandan kapal dari Kesatria Langga menanyakan kepada kami kami akan merapat pelabuhan mana nih nah karena ini uh, kapal kecil ya tentu kita akan kepada di pelabuhan donggala waktu itu karena kedalamannya tidak tidak terlalu dalam sehingga bisa untuk merapat uh, apa, Satria Langga dan di sana belum ada rumah sakit terapung yang artinya untuk untuk akses menuju cepat untuk masyarakat yang terdampak bencana untuk bisa dilakukan pelayanan. Nah, seperti itu rekomendasi yang kita bisa berikan <tuh> dari hasil kegiatan RH tersebut. Nah, dan untuk tim kita sendiri, sehingga ketika tim eh, akan kita mengirimkan tim selanjutnya adalah tim yang benar-benar yang diperlukan, ya, yang diperlukan di saat itu untuk melakukan penelusuran bencana. Jadi, jadi agar supaya tim yang berangkat itu tidak, tidak apa, tidak tidak mau ya tidak sia-sia dan peralatan apa yang harus mereka bawa obat-obatan apa yang harus mereka bawa ke lokasi bencananya itu report yang bisa kita berikan oke slide selanjutnya nah informasi atau data dari RHA yang yang perlu kita kumpulkan nah kalau ini eh, apa namanya formulir RHA dari ikatan dokter Indonesia eh, pengurus besar ya ke pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Nah, ada kurang lebih 19 item. Yang pertama, jenis bencana. Nah, itu tadi yang kita harus tahu ya, ini bencananya apa? Gempa bumi, erupsi, ya, apakah banjir. Nah, terus kita cerita sedikit tentang deskripsi bencananya ya. Misalnya titik misalnya kalau gempa bumi titik koordinatnya berapa, kejadiannya jam berapa dan lain sebagainya dan lokasi bencananya di mana ya lokasi bencana itu bisa misalnya terjadinya di kabupaten apa ya nah itu untuk lokasi bencananya terus waktu kejadian bencana dan jumlah penduduk yang terancam artinya jumlah penduduk yang terdampak dari bencana itu ada berapa nah data-data ini kita bisa dapatkan selain tadi ya kita uh, apa kita uh, di uh, apa posko Posko induk itu yang dibangun oleh teman-teman BNPB atau BPBD, ya, ataupun juga dari dinas kesehatan, dan bisa juga kita dapatkan dari mana data-data ini. Kita bisa dapatkan data ini juga, kita melakukan uh, turun tangan, eh, apa turun di lapangan, kita melakukan survei di lapangan, ya, melakukan pengecekan seperti yang kami lakukan juga di beberapa tempat, kayak misalnya di Lombok, terus di di apa namanya di Palu dan di Ambon waktu itu, nah kayak misalnya di, di Palu waktu itu, ketika kami melakukan assessment ya, kita melakukan pengecekan ternyata ada di Kabupaten Sigi itu masih 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 belum banyak tertangani itu, nah e, dan ternyata di sana lebih parah seperti itu, nah itu jumlah yang terancam dan berapa titik-titik yang ini. Uh, yang apa namanya eh, uh, titik pengungsian. Nah jumlah korban ya jumlah korban bisa kita dapatkan melalui survei kita langsung di lapangan maupun dari uh, dinas kesehatan kabupaten kota maupun dari uh, apa namanya BPBD uh, atau BNPB ya seperti yang kami lakukan juga kemarin di Semeru kita mengumpulkan data juga di jumlah korban berapa itu semua dari selain dari dinas kesehatan maupun dari Posko Induk di sana saat itu. Nah, lokasi pengungsian. Nah, kita perlu melakukan di mana saja lokasi-lokasi pengungsian tersebut dan bagaimana akses jalan menuju ke eh, lokasi pengungsian tersebut. Seperti yang kami lakukan juga di Lombok dan di, di Palu. Ketika di Lombok, kita melakukan pendataan lokasi pengungsian di mana dan bagaimana akses menuju ke lokasi pengungsian tersebut. Nah, apabila kita menemukan e, lokasi pengungsian itu yang sulit untuk dijangkau <tuh> baik itu melalui jalur kendaraan roda 2 maupun roda 4, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu nah, e, perlunya kita mengetahui lokasi pengungsian. Kemudian kelompok rentan di pengungsian, ya. Pelompok, kelompok rentan di di pengungsian itu adalah lansia, ya terus difabel teman-teman difabel terus uh, balita wanita hamil nah ini perlu kita uh, apa uh, kita data ya itu di kelompok-kelompok uh, rentan ini ya kemudian korban korban dari bencana ini ini dirujuk ke mana aja gitu dan bagaimana akses menuju ke rujukan-rujukan tersebut contoh kasus ketika kami di Lombok waktu itu kami mendapat pasien korban dia fraktur vertebra. Nah waktu itu ada dua pilihan kami akan merujuk pasien tersebut satu ke KRI Suarso yang jaraknya kurang lebih 45 menit perjalanan dari dari pos kami yang kedua ke Mataram yang kurang lebih satu jam setengah perjalanan. Nah, yang jadi permasalahan eh di lapangan itu ambulan yang kita miliki itu tidak seperti ambulan yang ada di Jakarta, di kota-kota besar yang 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 benar-benar eh qualified, ya. Sehingga harus sehingga kita harus melakukan eh apa ya, melakukan eh apa namanya? modifikasi untuk merujuk pasien tersebut. Nah, ketika kita selesai melakukan modifikasi untuk merujuk pasien tersebut untuk keamanan pasien tersebut menjadi kendala lagi jarak. Nah, ketika kita mengetahui kondisi di lapangan, kita akan memahami. Nah, waktu itu kalau nggak salah ingat, akhirnya kami merujuk pasien tersebut ke Mataram, walaupun perjalanan satu jam setengah, karena dari eh, apa dari dari posko kami itu menuju ke, ke Mataram itu jalurnya lebih lebih mulus lah Ya berbeda dengan kalau kami merujuk ke eh, apa rumah sakit terapung yang jaraknya hanya 45 menit, tapi jalannya bergelombang karena dampak dari gempa saat itu. Nah tentu ini akan berisiko bagi eh, pasien yang teratur vertebral tadi itu. Nah eh, itu juga perlu kita pastikan dan kita perlu pastikan eh, kalau kita merujuk korban harus dipastikan bahwa tempat rujukan itu adalah yang bisa menangani karena pengalaman kami juga di Palu ketika ada pasien yang dirujuk ternyata dirujuknya ke lokasi ke rumah ke tempat yang diru rumah sakit yang dirujuk itu ternyata tidak bisa melayani pasien korban tersebut akhirnya dirujuk melakukan perjalanan lagi ke tempat yang lain nah ini perlu kita kita pastikan gitu agar korban ini tidak bolak-balik ke sana kemari gitu sehingga satu tujuan sudah bisa dilakukan di di situ. Nah, itu yang perlu kita pahami juga. Kemudian sarana kesehatannya rusak. Nah, yang kita harus lakukan assessment bagaimana sarana kesehatan di lokasi bencana tersebut. Baik itu apa namanya? Puskesmas maupun rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Nah, apakah eh, apa seberapa besar terdampak sarana kesehatan di sana? Nah, yang seperti tadi saya cerita ketika kita melakukan assessment tentang eh, apa namanya eh, rumah sakit rumah sakit di Kota Palu di Palu dan sekitarnya yang eh, dia dia mengalami kerusakan apa, ruang OK-nya OK bisa berfungsi berapa ruang, eh, terus. Eh, apa SDM-nya bagaimana nah, itu yang eh, kita ini dan bagaimana SDM kesehatan yang di sana yang di lokasi bencana yang terdampak apakah mencukupi atau tidak dan SDM jenis-jenisnya apa yang harus kita eh, data di sana ya kan kalau kita data itu misalnya eh, kayak waktu kami di apa namanya <tuh> di Lombok ketika kita mengolah cluster kita mendapatkan data mulai ada kejadian-kejadian yang e, stres, nah, sehingga kita perlu mendatangkan SDM, misalnya psikiater, psikolog, dan sebagainya. Nah, seperti itu. E, kemudian yang kita perlu data bagaimana sumber air bersih, nah, sumber air bersih e, di bencana itu, dan sumber air bersih di lokasi pengungsian. Nah karena penting juga kita harus mendata sumber air bersih itu kalau memang sumber air bersihnya susah ya kita akan bisa uh, memberikan uh, masukan dan lain sebagainya nah, kemudian jumlah titik pengungsian dan akses ke titik pengungsian yang tadi saya jelasin ya, jumlah titik pengungsian ada berapa di sana dari dari setiap titik pengungsian itu uh, ada berapa jumlah pengungsinya ada berapa balitanya, ada berapa bayinya, ada berapa kelompok uh, usia rentan, dan ada berapa uh, apa namanya difabel di sana. Kemudian uh, akses ke titik pengungsian tadi yang tadi sudah saya jelasin ya, aksesnya bagaimana uh, untuk menuju ke lokasinya, ya kita perlu menggunakan transportasi apa untuk uh, menuju ke lokasi uh, tersebut dan lain sebagainya dan sarana sanitasi dan kesehatan lingkungan di pengungsian. Nah ini harus kita data juga bagaimana uh, mck nya di sana apakah ada. Ya. Kalau kemarin-kemarin kan ada tambahan bilik bilik asmara, ya. terus uh, apa namanya bagaimana kesehatan lingkungan di titik pengungsian itu. Nah ini kita berbicara di uh, untuk dengan kondisi pandemi saat ini, ya perlu kita Sesuaikan dengan kondisi pandemi tentang bagaimana uh, protes di titik pengungsian tersebut dan lain sebagainya, kemudian tentang fasilitas umum. Ya. Tentang fasilitas umum, bagaimana akses transportasi sudah juga saya jelaskan tadi ya untuk menuju lokasi dan jaringan komunikasi, dan uh, listrik di sana, sehingga pertama uh, di di titik pengungsian, di tempat tempat kita pakai pelayanan itu bagaimana? Ya. Kemudian persiapan eh, logistik, Jadi, Kesiapan logistik itu baik itu logistik eh, kesehatannya maupun logistik kebutuhan eh, eh, untuk para pengungsi yang ada di titik titik pengungsian itu. Nah. Apakah mencukupi? Apakah kurang? Dan kalau yang kurang apa? Ya, apa yang uh, eh, yang kita perlu datangkan kemudian yang berikut mengenai sarana pendukung pelayanan kesehatan di sana. Nah, sarana pendukung pelayanan kesehatan bisa bermacam-macam. Eh, apa baik itu SDM-nya maupun peralatan yang ada dan obat-obatan yang ada di sana bagaimana. Seperti yang kami lakukan juga contoh kasus ketika di Pulawi ya kasus waktu gempa itu. Nah, kami waktu itu sebagai di klaster kesehatan waktu itu di Kabupaten Sigi itu mendapatkan informasi yang simpang siur di Pulau itu simpang siur bahwa di sana sudah mencukupi SDM kesehatan yang turun tapi ada juga informasi SDM kesehatannya kurang sehingga akhirnya kita melakukan assessment ulang di lokasi di sana. Nah, eh, kemudian, nah, Bagaimana komunikasi, apa akses komunikasi di sana, karena kita kan akan uh, komunikasi antara tim yang ada di lapangan dengan di kelas kesehatan bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian terus upaya apa yang telah dilakukan, ya. Nah ini yang harus kita isi juga dalam data era itu, upaya apa yang telah dilakukan di dalam penang penanganan dan penanggulangan bencana di bencana tersebut. Misalnya kita ambil sampel di suatu titik pengungsian, ya. Upaya apa yang sudah dilakukan di sana? Misalnya eh, apakah sanitasinya sudah teratasi atau eh, SDM kesehatannya sudah mencukupi atau dan, dan lain sebagainya. Nah itu eh, apa namanya yang perlu kita masukkan. Kemudian terus, nah bantuan segera yang diperlukan. Kira-kira nah, apa yang eh, bukan apa yang saat itu dibutuhkan oleh korban bencana? titik-titik pengungsian tersebut, ya baik itu tentang kesehatannya maupun tentang uh, kebutuhannya. Nah itu yang kita uh, lakukan data di RH. Kalau kami di di, di ID seperti ini. Kemudian yang ke-19 ke itu tentang bagaimana rencana tindak lanjut dari data in, dari uh, RH yang kita dapatkan. Nah. Dari rencana tindak lanjutnya inilah nanti kita akan memberikan rekomendasi. Rekomendasi baik itu ke eh, dinas kesehatan atau kelas kesehatan setempat maupun ke tim kita yang akan kita berangkatkan berikutnya. Nah ini sehingga apa yang eh, tim kita yang datang berikutnya itu sudah sesuai dengan apa yang diperlukan di sana. Dan peralatannya mereka bawa dan eh, apa? logistik bantuan yang mereka bawa diperlukan itu benar-benar mereka bawa di sana sehingga nanti tidak jadi mubasir bantuan-bantuan uh, yang yang tim kita bawa ke lokasi bencana. Nah uh, ini uh, kalau ini formulir data RH ya form form RH yang uh, kami buat di uh, ID. Nah nanti teman-teman bisa uh, apa namanya bisa ditambahkan, ya mau ditambahkan, silakan mau dikurangi, disesuaikan dengan kebutuhan dari tim kita masing-masing. Nah, seperti inilah informasi atau data yang kita harus kumpulkan di dalam RH ini di lokasi bencana. Nah, data-data ini selain kita dapatkan yang tadi itu ya dari klaster kesehatan, dari posko induk atau BNPB/BPPB setempat dan kita melakukan uh, survei ya survei langsung di lapangan sehingga kita bisa uh, apa namanya menghasilkan data yang akurat dan tepat sehingga tim yang nanti berikut akan datang dan logistik yang akan datang itu benar-benar yang dibutuhkan oleh uh, para pengungsi yang ada di lokasi bencana tersebut. Uh, mungkin ini aja dulu yang saya bisa sampaikan teman-teman apabila ada pertanyaan atau diskusi kita berdiskusi uh, apa namanya mau sampai pagi ayo gitu ya <laughs> nah uh, demikian uh, apa namanya sedikit uh, saya mencoba berbagi berdasarkan beberapa pengalaman kami di lapangan uh, semoga, apabila uh, banyak kekurangannya kami mohon maaf dan eh, kita sama-sama untuk terus belajar demi membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana dimanapun eh, itu pun terjadi. Tapi yang kita harapkan eh, kita semua sebagai tenaga kesehatan harus siap ya karena ketika terjadi bencana eh, tidak luput dibutuhkan kita sebagai nakes. Oleh sebab itu, kita sebagai nakes harus siap sedia untuk uh, turun di lapangan. Demikian, uh, Mbak Hilda, terima kasih. Salam sehat, salam tanggung untuk kita semua. Baik-baik. Pemaparan yang sangat menarik sekali ya dari Dr. Franky. Tadi sudah dipaparkan terkait dengan RA, RHA mulai dari persiapan, kemudian apa saja kegiatan di dalamnya sampai ke form. Informasi data-data apa saja yang bisa kita kumpulkan uh, di tanggap darurat bencana. Uh, baik Bapak-Ibu, sahabat pro emergency, kita sudah masuk ke sesi diskusi. Di sini sudah tergabung 153 orang ya. Luar biasa nih silahkan kepada Bapak Ibu sahabat pro emergency yang ingin berdiskusi langsung dengan Dr. Franky. Saya persilahkan. Nah ini juga saya sudah masuk dok pertanyaan melalui ruang chat dari Pak Tony Eko Rinardo. Saya bacakan ya dok ya. Ya, silakan. Iya. Apakah ada contoh form pengisian tentang RH? RHA. Kemudian jika ada kawat fresh graduate dan masih kurang atau memahami dalam pengisian format RHA, karena kita tidak sama dengan teori yang diterima, bagaimana solusinya, dok? Terima kasih. Terkait dengan form pengisian RHA, dok? Ya, uh, nanti coba kalau form ini nanti coba uh, apa? Kirimkan nanti uh, ke via Mbak Hilda. Okay. Contoh form RA yang punyanya uh, PPID ya, itu nanti bisa di-share lah untuk teman-teman, itu itu. Nah, bagaimana? Pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana dengan yang masih uh, awal ya, awal untuk cara pengisiannya ya? Nah, sebenarnya uh, pengisiannya sih uh, simple, makanya itulah kita butuhnya form itu sebagai acuan kita, ya. Karena kalau kita nggak punya form nanti di lapangan kita bingung apa yang harus kita isi, apa yang harus kita data, apa yang harus kita cari informasinya, nah itu. Nah tujuan dari form ini sebenarnya untuk memudahkan kita tim untuk mengumpulkan data di lapangan. Nah nanti uh, saya kirimkan uh, apa namanya uh, contoh uh, form yang dari ID. Nah nanti bisa silakan uh, kalau mau di share dan teman-teman bisa. Uh, apa mau ditambahkan, mau dikurangkan disesuaikan dengan uh, kebutuhan dari timnya masing-masing semoga bisa uh, apa menjawab, menjawab pertanyaan tadi baik, terima kasih dok uh, sudah jelas mungkin Pak Tony untuk formnya di pro-emergency kami juga sudah sediakan ruang uh, grup ya di telegram silahkan untuk Bapak Ibu sahabat pro-emergency untuk bergabung di ruang di grup Telegram, dan insya Allah nanti saya juga akan kirimkan ya. Kalau sudah mendapatkan formnya dari dokter, silahkan kepada Bapak Ibu, sahabat Pro Emergensi yang ingin berdiskusi langsung juga bisa ya mengajukan pertanyaan. Oh, di sini ada Pak Anwar Widagdo yang mengangkat tangan, mungkin ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan, saya sudah buka untuk niatnya. Selamat siang, dokter. Saya Anwar dari Nganjuk, Jawa Timur. Siap. Hey, baik. Silakan, Pak Anwar. <tuh> Mau tanya, selama ini dokter banyak Bagaimana cara melakukan triase secara tepat dan tepat dari dokter? Kalau menurut teori kan terlalu ribet, nah kuning. Eh, ya. hitam, kan? Mohon Maaf, Pak Anwar, suaranya putus-putus ya. Oh, suaranya putus-putus ya, saya saya matikan apa, apa ya, Sudah jelas? Ya, sudah jelas kalau dari saya. Dari dokter mungkin sudah jelas? Ya, jadi untuk uh, bagaimana melakukan triase ya? Ya, triase, triase di lapangan yang selama ini dokter lakukan Uh, negara kita akan termasuk negara ring of fire banyak bencana di mana-mana. Itu triasa yang tercepat, termudah bagaimana uh, yang dilakukan dokter selama ini di lapangan. Terima ya. kasih. Baik. Ya. Terima kasih dokter. Ya sama-sama Pak Anwar. Anwar. Ya, kalau kalau triasa yang kami lakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kita, misalnya tim kita turun, nah ini kondisi pasien perlu mendapatkan penanganan triasnya mana nih hijau kuning atau merah. Nah selain kita melakukan penilaian dari kondisi korban tersebut, tentu yang tadi saya bilang kita harus mengetahui di mana kita harus merujuk korban bencana ini agar jangan sampai kita rujuk di tempat rumah sakit ternyata rumah sakit itu tidak memiliki siapan karena terdampak dari bencana tersebut. Ya. Sehingga akhirnya yang tadinya mungkin dia kuning, akhirnya menjadi merah karena perjalanan. Gitu. Apalagi kalau di lokasi bencana yang kita tahu kan kondisi medan itu tidak semuanya mulus. Seperti itu. Nah kalau pengalaman kami seperti itu Pak uh, Anwar tadi ya, kita melakukan berdasarkan hasil uh, pemeriksaan uh, klinis di, di lapangan. Demikian kira-kira bisa benar -benar bisa terjawab Baik. Pak Anwar ya. Baik Pak Anwar apakah sudah terjawab? Jadi terkait triase itu berdasarkan pemeriksaan hasil klinis ya Dok ya. Dan kita ya. juga perlu untuk memastikan bagaimana untuk fasilitas rujukannya ya, ya untuk pasien-pasien terutama yang mendapatkan label merah dan kuning. Begitu ya Dok ya? Ya. Baik. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Oh, ini sudah banyak, Dok, di ruang chat. Saya bacakan ya. Dari Ibu Fauzia. Nah, ini Ibu Fauzia dari Makassar ya. Bagaimana, Dok, tenaga kesehatan yang dikirim ke lokasi bencana? Apakah orang yang benar-benar sudah terlatih? Kemudian bagaimana mengatasi bencana dengan situasi dan kondisi di lapangan yang jauh dari kenyataan? Tapi yang kita lihat adalah Relawan yang dikirim, sekedar relawan saja. Apakah ada di masing-masing wilayah tim-tim yang digerakkan sudah terbentuk sehingga bergerak sesuai kebutuhan? Mungkin ini terkait dengan SDM, dok. SDM yang diturunkan ke lokasi bencana. Apakah semuanya sudah uh, disiapkan sebelumnya dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan? Uh, selama dokter mungkin selama ini mengikuti kegiatan Tim relawan bencana, silakan dok. Ya, uh, itulah uniknya di kita Indonesia ini ya. Kita ini uh, apa namanya toleransi kita untuk saling membantu sesama itu sangat tinggi. Dan itu memang kita perlu hargai dan uh, kita perlu pertahankan. Tapi tentu kita perlu juga uh, apa namanya uh, tim yang kita turunkan itu harus benar-benar kita pastikan pengalaman saya seperti waktu lalu saya menjadi koordinator cluster kesehatan di sini waktu itu eh, ada tim yang turun nah eh, kalau saya sih biasanya menilai gini untuk di lapangan dari uniform yang dia gunakan itu wah ini nggak nggak siap nih untuk kita turunkan di eh, titik pengungsian yang yang cukup ek ekstrim sebenarnya kita tempatkan di yang aman karena uh, mungkin persiapan dari tim uh, dari relawan itu yang turun tidak siap uh, untuk kondisi-kondisi uh, yang bisa saja terjadi kondisi yang buruk. Nah dan uh, tentu juga pun kita perlu uh, kita semua ya baik itu ID, IB, PPNI dan lain sebagainya kita perlu apa memberikan pelatihan pelatihan memberikan informasi bagaimana melakukan tanggap bencana eh, di lapangan ya sehingga sdm kita itu benar-benar siap ya benar-benar siap untuk diturunkan di lokasi bencana jadi eh, apa namanya kita bisa persiapkan jauh sebelumnya memang eh, banyak hal yang terjadi itu banyak yang tidak siap. Nah, contoh kasus kemarin ketika di saya di Semeru, saya mendapatkan laporan dari kepala puskesmas karena mereka ditegur, ditegur karena relawan yang datang tidak difasilitasi masalah akomodasinya tentang penginapan tentang makannya nah itu nah jadi perlu dipahami bahwa kita sebagai relawan datang ke lokasi bencana itu jangan eh, apa SDM lokal. Jadi harus kita harus benar-benar sudah siap turun. Nah oleh sebab itu kita harus mempersiapkan eh, tim kita, eh, personil kita jauh-jauh hari sehingga ketika terjadi bencana tim ini sudah ada. Jadi misalnya kayak workshop ya seperti ini misalnya ya terus pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah. Kami pun juga di uh, IDI juga uh, terus melatih. Karena saya waktu lalu pernah melakukan pendataan, ada kurang lebih sekitar 300an lebih lah. Uh, idi cabang kabupaten-kota itu berada di zona merah, rawan bencana. Nah, ini harus kita persiapkan SDM-SDM uh, ini. Dipersiapkan dengan baik sehingga mereka siap turun apabila terjadi bencana. Itu yang pertama yang kedua apa tadi ya Mbak? Iya. Oh, baik. gitu ya. Iya. Ya. Ter Terkait dengan tim-tim yang digerakkan, apakah sudah sesuai kebutuhan, ya. kebutuhan dari lokasi bencana? Nah itulah pentingnya kita melakukan RH tadi itu, ya, sehingga uh, kita bisa merekomendasikan. Ya, tim yang harus diturunkan. Nah, hasil dari hasil kita mengolah data dari RH itu, kita bisa mereportnya kepada teman-teman eh, kesehat apa dinas kesehatan setempat atau klaster kesehatan tentang apa yang diperlukan di lapangan. Nah, seperti yang kami lakukan waktu di eh, Palu juga, yang tadi saya ceritakan ketika kita melakukan assessment untuk eh, rumah sakit-rumah sakit waktu itu, ternyata kita membutuhkan banyak teman-teman perawat penata anestesi yang di mana beberapa rumah sakit itu teman-teman perawat penata anestesinya nggak ada karena mungkin mereka juga menjadi terdampak dari bencana itu nah sehingga kita merekomendasikan untuk meminta bantuan teman-teman perawat ya khususnya perawat penata anestesi untuk mengisi kekosongan-kekosongan di rumah sakit yang terdampak tersebut. Nah, seperti itu Mbak Hilda. Baik. Baik. Mungkin tadi yang saya tangkap terkait dengan kompetensi yang diturunkan di bencana, memang saat ini memang belum banyak yang belum siap ya dok ya. Tapi ini perlu persiapan menjadi PR kita bersama barangkali untuk persiapan ya sehingga pada saat terjadi bencana tim sudah dalam kondisi siap untuk turun di lokasi bencana. Begitu ya dok ya. Ya mungkin saya sedikit nambahin kadang-kadang bukan kadang-kadang ya sering di lokasi bencana juga ada adik-adik kita ya adik-adik kita eh, baik itu dari koas kalau dari teman-teman eh, perawat juga dari eh, apa eh, pada, dari ininya ya dari sekolah-sekolah perawat seperti itu apakah mereka tidak boleh dengan kalau kita berbicara kompetensi ya ya mereka boleh justru kita harus eh, apa mendidik dan membimbing mereka bagaimana melakukan penanggulangan bencana. Tapi kita harus eh, apa, mengetahui juga kapasitas dan kompetensi mereka, ya kan? Nah, sehingga di lapangan mereka bisa membantu kita. Tapi ada batasan-batasan karena jangan sampai eh, di lokasi bencana itu korban-korban saudara-saudara kita yang terdapat bencana ini menjadi rinci percobaan. Itu yang terjadi waktu kami di eh, erupsi anak. Uh, rupsi anak uh, gunung anak Krakatau. Si, waktu itu kami mendapatkan satu pasien uh, yang luka sobek di di apa di dahinya itu infeksi. setelah kami buka ternyata masih banyak pasir. <laughs> nah ini yang jangan sampai itu terjadi Artinya ya uh, jangan juga kita asal-asalan gitu karena ini bencana kita harus apa melakukan penanganan itu ya salah ya jangan juga gitu karena kita tetap masih ada etika profesi dan eh, apa norma-norma hukum yang harus kita eh, jalankan di lokasi bencana gitu jadi jangan sampai kejadian seperti itu tetap adik-adik kita ini justru kita bisa eh, bimbing mereka kita eh, didik kita latih mereka ya tapi ketika di lapangan ada batasan-batasannya sesuai dengan kompetensi yang sudah dimiliki gitu demikian Mbak Helda. Baik, baik dok. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, apa apa? Iya. Silakan. Baik, saya bacakan selanjutnya dari Bu Veronica Febriana. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Rapid Health Assessment, kemudian penilaian masalah kesehatan cepat ke pasca bencana? Dan yang kedua adalah apa saja kesulitan yang dihadapi saat melakukan RHA? Silakan dok ya jadi yang sebenarnya RH itu sebenarnya adalah penilaian cepat untuk kebutuhan eh, apa kesehatan yang diperlukan di lokasi bencana jadi eh, singkatnya seperti itu jadi kita harus mengumpulkan data secepat mungkin dan seakurat mungkin untuk kita olah dan menghasilkan eh, rekomendasi yang tepat seperti itu yang kedua tadi apa tadi Mbak Hilda apa saja kesulitan yang dihadapi saat melakukan RHA? Ya, jadi kesulitan kalau pengalaman kami di lapangan kesulitan yaitu ketika kita bertemu dengan medan yang sulit, ya medan yang sulit, misalnya kita hanya bisa menggunakan transportasi roda dua seperti itu. Tapi untuk masalah transportasi itu memang sebenarnya sudah teratasi sebenarnya dengan kita berkoordinasi dengan teman-teman BNPB baik itu BPBD maupun dengan teman-teman IOF teman-teman IOF sekarang itu sudah mereka terus membeli, apa, menurun turun membantu uh, tim medis untuk pergerakan di medan-medan sulit seperti itu. Nah uh, kalau kendala itu yang kami alami gitu tapi semua sekarang ini sudah mulai teratasi dengan baik. Nah dan uh, komunikasi paling itu. Komunikasi di eh, apa namanya di Medan sulit tersebut yang masih kita terkendala seperti itu. Baik, baik jadi artinya di lokasi bencana itu tidak menutup kemungkinan kita untuk eh, berkoordinasi dengan lintas sektor ya dok ya bila Betul. menemukan eh, banyak kendala seperti itu. Ya seperti kami di waktu di Palu di Mamuju terus di Lombok kita juga pun berkoordinasi ketika melakukan eh, RHA itu me, apa, mengalami kendala masalah tentang uh, akses jalan itu kami berkoordinasi baik dengan teman IOF, dengan teman-teman Paskas Auri, ya. terus dengan uh, yang komunikasi tadi kami dengan uh, Kominfo di Jakarta untuk uh, bisa memfasilitasi semua itu dan dari teman-teman BNPB seperti di Mamuju juga membantu karena waktu kalau, kalau nggak salah di Mamuju itu ada enam desa kalau nggak salah yang terisolir yang artinya teman-teman io pun juga waktu itu repot uh, tidak bisa tembus karena medannya sangat sulit sehingga uh, mendapat uh, bantuan dari teman-teman uh, bnpb maupun Auli. nah itulah pentingnya kita berkoordinasi bukan hanya sesama nakes tapi dengan di luar nakes jadi artinya lintas sektor karena dalam penanganan bencana ini melakukan tangga bencana ini tidak bisa kita seorang diri, kita harus bersama-sama, gitu. Demikian, Pak Elda. Baik. Karena masalah yang muncul juga tidak hanya masalah kesehatan Betul. Juga, ya, Oke? Betul. Betul. Baik. Selanjutnya, uh, semoga menjawab ya Bu Veronika. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Anwar Widabung. Uh, mohon link untuk bergabung menjadi relawan bencana. Oh iya, jadi gini dok, di dalam ya. grup ini, tidak hanya tenaga kesehatan saja, tidak Betul. hanya dokter dan perawat yang ikut, serta Betul. binan, tapi juga ada memang uh, sahabat pro emergency yang non yang barangkali juga berminat untuk menjadi tim bencana. Apakah memungkinkan dok, untuk uh, ada di dalam tim RH tadi? Dan bagaimana uh, linknya, barangkali ada WhatsApp grupnya, dok bisa share di sini? Ya, sebenarnya sih, memungkinkan sangat memungkinkan. Contoh ketika kami di Lombok dan di Palu itu saya pun ketika melakukan assessment saya berkoordinasi gabung dengan teman-teman Wanadri. Begitu. Hmm. Begitu juga kemarin di Semeru uh, saya melakukan uh, apa assessment juga dan melakukan pelayanan juga bareng sama teman-teman Wanadri. Sangat memungkinkan ya. Jadi jangan sampai ter kita terkotak-kotak di dalam melakukan penelangan bencana itu kita bersama-sama semuanya. Jadi kita harus benar-benar bersinergi ber -ber -ber dengan semua uh, apa potensi-potensi yang ada di lapangan. Karena saya yakin dan percaya semua potensi yang ada di lapangan di lokasi bencana tujuannya pasti mulia untuk manusia. Demikian Maila. Kalau untuk uh, apa namanya uh, bergabung, kalau misalnya dari teman nakes, kalau dari teman-teman Proyek agensi juga kalau nggak salah ada ya. Uh, bisa bergabung di itu ya, itu. Nah, yeah. terus kalau Kami memiliki kalau, la, uh, yayasan. Nah, itu bisa uh, bergabung di situ boleh. Nanti pun juga kita akan berkolaborasi di lapangan gitu. Misalnya kayak kemarin saya di di apa namanya di Semeru ya. Saya turun membawa nama di Kabupaten Bandung. Tapi ketika di lapangan, saya melakukan pelayanan berbarengan dengan siapa? Teman-teman IAI, teman-teman ATB Jabar, ya apa? Apoteker tangga bencana, terus dengan teman-teman uh, Wanadri di luar apa? Di non kesehatan, Nah itu bisa kita bergabung di, di lapangan. Nah, Mungkin. Ada. Gitu. Baik. Barangkali hmm. ada linknya dok yang bisa di share. Kalau link untuk maksudnya tim saya ya? Ya, di sini uh, Pak Amar bertanya terkait dengan link untuk bergabung menjadi relawan bencana. Oh, menjadi relawan bencana ya bisa dengan uh, uh, pro emergency yang punya yayasan, ada yayastanya kan ya, nah, ada. itu bisa bergabung. Nah, mungkin bisa. Maka mungkin Pak siapa tadi itu bisa Anwar. bergabung dengan bersama dengan Pro Emergency. Karena pasti di lapangan ketemu saya juga nanti. Sama aja Dok ya. Nah, Baik. kita kan pasti bersinergi di lapangan apa bersama-sama gitu. Baik, Pak Anwar kami tunggu ya. Karena Pro Emergency juga memiliki yayasan yang ketika bencana kami juga menurunkan timnya, di sana sudah ada timnya. Silahkan, nanti bisa bertanya di grup. Ya, kami sudah menyediakan grup Telegram, dan di situ Pak Anwar bisa uh, bertanya uh, terkait dengan kontaknya. Ya, harus menghubungi kemana? Seperti itu. Selanjutnya, dari Nels Muhammad Ridwan, bagaimana koordinasi dengan fasilitas kesehatan? Apakah setelah biasa atau sebelumnya? Uh, bagaimana prosedur terkait dengan koordinasi? Oh, ini terkait dengan koordinasi fasilitas kesehatan yang ada di bencana, mungkin ya. Apakah dilakukan sebelum proses triase atau setelahnya Dok. Ya, jadi gini, ketika kita sampai di lokasi bencana, saran saya ya, kita e, melapor ya ke e, Dinas Kesehatan setempat atau klaster kesehatan setempat. Nah, selain itu untuk tim kesehatan ya. Nah, nanti dari situ akan diinformasikan titik-titik pengungsian di mana. Nah, ketika kita e, di apa diarahkan oleh e, dari kluster kesehatan setempat atau dinas kesehatan setempat ke titik itu nanti kita akan berkoordinasi dengan e, puskesmas setempat di wilayah tersebut ya seperti kayak e, kemarin ketika saya di Semeru saya melapor saya tiba di e, Lumajang tidak langsung turun di lapangan tapi saya melapor dulu ke Dinkes setempat ke kluster kesehatan setempat nanti dari kelas kesehatan setempat akan uh, memberikan uh, arahan untuk titik pengungsian di mana nah nanti di situ saya pun juga melapor pada uh, puskesmas setempat yang mempunyai wilayah ya karena kita masuk ke wilayah orang tetap kita harus klonun ya dan karena kita akan melakukan uh, kerja bareng dengan teman-teman puskesmas setempat nah seperti itu nah baru kita melakukan Aktivitas yang akan kita lakukan, apakah kita akan melakukan RHA di lapangan atau kita langsung bergerak melakukan pelayanan? Nah, demikian, Mbak Hilda. Baik. Uh, untuk koordinasinya itu dilakukan berarti sebelum priase ya, dok ya, A atau ya, ya? Sebelum. Jadi sebelum. pas kita tiba di lokasi bencana kita koordinasi dulu. Baik. Ya, itu kalau untuk kesehatannya. Nah selain itu kita juga koordinasi ini dengan siapa? Dengan Uh, Posko induk ya apakah itu ada dari BNPB atau dari BPBD setempat kita harus uh, koordinasi juga di situ. Jadi uh, apa dua ada dua titik yang harus kita koordinasikan dan melapor di sana seperti itu. Karena banyak yang terjadi gini uh, masih masih ya mas ini sekarang masih masih terjadi itu kita datang semangat kita tapi langsung turun di lapangan. Sedangkan teman-teman kesehatan ini di dinas kesehatan ini kan membutuhkan data. Data pergerak apa data hasil pelayanan dari kita semua. Nah, data ini kan diperlukan untuk menilai bagaimana penanganan uh, korban bencana di di lapangan itu sudah sejauh mana, ya kan? Itu yang itu. Nah, jadi kita harus uh, melakukan itu. Jadi tidak langsung turun di lapangan. Kalau saya sih biasanya gitu. Satu saya datang, ya yang kedua kalau saya datangnya misalnya pagi habis saya melapor biasa saya melakukan orientasi Medan itu orientasi Medan mempelajari kondisi situasi baru biasa itu biasanya saya akan melakukan pergerakan tim seperti itu jadi uh, bisa kita sehingga kita bisa mengetahui kondisi di lapangan secara utuh secara keseluruhan demikian Mahel. Baik mudah-mudahan sudah jelas ya Pak Ridwan. Jadi sebelum, sebelum kita melakukan PRH terlebih dahulu harus melapor dulu, izin dulu, ya. itu ya dok ya. ya. Selanjutnya dari Pak Yazir Arafat, bagaimana prosedur evakuasi korban bencana yang harus kita prioritaskan terhadap korban? Jadi nih mungkin terkait dengan prioritas evakuasi untuk korban di lokasi bencana? Ya, itu tadi kita harus bisa melakukan triase tadi yang mana bisa uh, untuk yang untuk dilakukan didahulukan untuk uh, apa dilakukan evakuasi jadi ya itu tadi triase tadi itu itu penting sehingga uh, apa namanya kita bisa melakukan hal, -hal yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang terdampak semacam ka kayak kasus kami waktu itu di uh, Sigi waktu itu Sigi di Kabupaten Sigi Nah, waktu itu eh, apa namanya ada korban dan ada relawan yang harus pulang. Nah, karena waktu itu transportasi di hanya bisa menggunakan helikopternya teman-teman dari Pasca Steno Auri, ya kita mengutamakan pasien dulu, bukan relawan, karena waktu itu ada relawan yang terjebak waktu itu. Nah, seperti itu. Jadi dari tria intinya dari triase itu harus Baik. Uh, bisa menentukan Baik. yang mana yang duluan harus dievakuasi itu. Nah, ya. jadi kita bisa menentukan evakuasi tergantung dari hasil triase ya, Dok, ya. Ya. Iya. Boleh dua lagi, Dok? Boleh, Karena lebih dari dua benar -benar juga nggak apa-apa, silakan ngumpul lagi. Santai. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Dari Pak Revel Adika. Uh, perlengkapan apa saja di ambulans yang sering diperlukan di lokasi bencana tuh, terkait dengan perlengkapan ambulans? Ya, uh, kalau kelengkapan ambulans ya sudah sesuai dengan apa standar ya, standar seperti biasa. itu. memang uh, kondisi di lapangan, apalagi yang seperti tadi saya cerita ketika kita melakukan evakuasi di yang kasus lombok di uh, apa uh, mau reverse pasien yang fraktur vertebra, nah itu yang e, apa, yang yang kendala. Jadi artinya gini, yang pertama yang sesuai standar ambulan, mungkin teman-teman pro promerji lebih lebih paham karena ada beberapa jenis ya ambulan itu. Nah hmm. itu yang e, apa, dan banyak yang terjadi pun juga di lapangan e, ambulan yang didatangkan itu tidak dilengkapi ya tidak dilengkapi dengan peralatan standar yang harus ada sesuai dengan e, apa fungsi dari ambulan tersebut itu nah itu yang e, apa namanya e, perlu di ini nah teman-teman e, sudah lebih banyak paham lah ya dan bagaimana cara melakukan e, apa mengendarai ambulan itu kan ada tata caranya juga gitu, karena kami waktu di e, erupsi Anak Krakatau itu sempat melakukan e, latihan ya workshop safety driving ambulan. Nah, itu. Jadi sesuai standar harus yang dibawa. Demikian, Mbak Nelda. Untuk lebih detailnya Jadi, Menarik dari, ini, Dok. Oh, emergency ini yang yang lebih lebih pakarnya ini. <laughs> Saya banyak belajar dari flow <tuh>. juga ini tentang ambulan nih. Tapi menarik ini, Dok. Karena seperti yang dokter tadi sampaikan ya, kadang di lokasi bencana itu kita menemukan kondisi yang tidak sesuai dengan seharusnya. Misalkan seperti tadi ambulans kan harusnya sesuai standar. Tapi bagaimana ketika uh, di lapangan kita mendapatkan ambulansnya itu yang uh, tidak sesuai standar, Dok. Bahkan mungkin untuk alat-alat yang basic saja tidak ada. Itu bagaimana, Dok, ya? Ya, ya contohnya yang kasus yang kayak di Lombok ketika kami eh, harus merevisi pasien yang fraktur eh, vertebra, nah waktu itu ambulannya memang tidak standar ya, tidak ya kalau kita mau mengharapkan standar seperti yang kayak di Jakarta, apalagi yang punya emergency kayaknya susah kita dapatkan. sehingga waktu itu kita melakukan modifikasi, modifikasi untuk eh, apa namanya eh, tempat tempat ininya ya, apa, eh, tempat tidurnya ya, sehingga waktu itu saya meminta bantuan ke teman-teman kayak TNI waktu itu kita ambil ini waktu itu pintu kamar mandi dari rumah sakit RSUD di sana karena itu dari aluminium tuh, <tuh> terus kita modifikasi kita alas dengan beberapa lembar apa selimut yang garis-garis yang punya rumah sakit nah, itu kita amankan waktu itu dan waktu itu saya juga berkoordinasi dengan Kepala Rumah Sakit Lapangan dari Yonkes 2 Kostrad Malang waktu itu. Nah, kita reverse uh, pasien tersebut nah, karena waktu itu kita sudah melakukan pemetaan jalur-jalur uh, untuk uh, Rumah Sakit Rumah Sakit tersebut, sehingga waktu itu saya, mem kita, saya memutuskan untuk dirujuk ke Mataram karena waktu itu kalau kalau ke Rumah Sakit uh, waktu itu KRI Su Ari kalau nggak salah itu memang cuma jaraknya 45 menit tapi jalur menuju sana itu gelombang karena dampak dari tempat tersebut sehingga akan berisiko dengan kondisi yang adanya seperti itu ya artinya kita uh, inilah uh, bisa melakukan modifikasi tapi tetap menjaga uh, mengampankan uh, korban ya sama seperti gini kita uh, di lapangan ketika <coughs> cairan infus habis kita menggunakan apa nih untuk melakukan e, korban? ya Kita bisa memanfaatkan misalnya e, apa air kelapa, ya, gitu. Nah, terus ketika kita nggak punya alat apa e, spalot ya, di lapangan, apa yang harus kita kita harus mem, mem, apa, membidai e, dari korban yang fraktur, ya kan? Nah, seperti yang saya lakukan pelatihan di Asmat waktu itu, di pedalaman Asmat, ya spalok mah ada di sana. Yang ada, batang pisang, ya kan? Nah, itu yang kita uh, apa eh, uh, ajarkan kepada mereka, bagaimana mem memanfaatkan eh, uh, ada yang di uh, apa, kearifan lokal. Seperti itu. Tapi tetap safety pasien harus kita perhatikan, seperti itu. Demikian, Mbak Helda. Nah, jadi kuncinya modifikasi dan kolaborasi ya dok ya? Iya, betul. Masih ada dok pertanyaan dari ya, Ibu Malia Rahma. Bagaimana cara kita menyampaikan pesan kepada masyarakat yang sedang terkena bencana, sedangkan masyarakat saat itu pasti dalam kondisi panik. ya betul. Bukan. Ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang terdampak itu, Bukan hanya paniknya saja, ya. Pasti trauma itu pasti ada, ya. E, itu pun yang kami alami juga ketika e, gempa susulan terjadi di Lombok. Jadi, e, pasien selesai di operasi e, apa fraktur tulang, ketika ditaruh di tenda tempat selesai operasi, itu gempa susulan terjadi yang cukup keras. Nah, itu kan pada panik ya pasien-pasien itu ya tentu kita bagaimana kita berkomunikasi secara efektif terhadap masyarakat ya e, untuk e, apa namanya e, menenangkan masyarakat nah itu pun juga yang saya pernah alami ketika di Palu nah di Palu itu sempat tersebar e, berita bahwa e, kan waktu itu e, banyak jenazah yang di rumah sakit Undata Palu itu yang Uh, belum terangkut, dia ada di halaman uh, apa depannya UGD Undata. Kebetulan saya punya banyak dokumentasinya itu. Nah, sempat di, 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 tersebar berita uh, bahwa ada virus yang menyebar dari situ. Nah, sebenarnya kan ini kan berita-berita hoax yang dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tujuannya kan untuk melakukan kalau masyarakat itu panik dia akan mengungsi ya kesempatan mereka masuk e, apa namanya e, ke rumah-rumah kosong tersebut. Nah, ini waktu itu saya mendapatkan berita itu dan kita harus meng mengedukasi masyarakat bahwa e, apa namanya e, bagaimana apakah itu hal itu bisa terjadi dan lain sebagainya. Nah, ini e, perlu kita melakukan komunikasi secara efektif kepada masyarakat untuk supaya tidak e, apa namanya tidak panik dan itu juga yang terjadi ketika uh, waktu itu kami ditugaskan dari uh, pusat krisis untuk melakukan penanganan bencana gempa Ambon. Waktu itu saya ditugaskan oleh pusat krisis di uh, Pulau Seram bagian barat. Sebenarnya di Pulau Seram itu tidak terdampak sebenarnya, tidak ada rumah yang hancur itu. Nah, tapi masyarakatnya itu mengungsi di uh, pegunungan. Dan kalau di belakang gunung itu masih ada gunung yang lebih tinggi, mereka akan mengungsi sana. Gitu. sehingga waktu itu kami harus naik turun lembah untuk melakukan pelayanan kesehatan waktu itu. Nah, itu pun juga kami sudah memberikan edukasi dan lain sebagainya pada masyarakat bahwa ini eh, apa aman sebenarnya. Dan kalau eh, mereka khawatirnya, nah waktu itu eh, ada, ada berita waktunya bahwa akan terjadi tsunami setinggi 20 meter. Padahal di lokasi sana itu tempat penduduk itu sebenarnya ada di ketinggian dengan pantai itu mereka ada di ketinggian hampir rata-rata itu kurang lebih di ketinggian 20 meter dari dari pantai gitu. Nah tapi ya itu Nah itu yang kita edukasi. Edukasi bukan hanya kita melakukan edukasi terhadap masyarakatnya, tetapi kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah untuk kita menyampaikan bahwa kondisi sudah bagaimana. Karena ya memang di lokasi bencana ini berita-berita hot banyak sekali yang terjadi. Itu yang yang perlu kita, kita uh, atasi. Dan tentu kita harus bisa memberikan uh, edukasi terhadap masyarakat yang terdampak. Demikian, Mbak Helda. Baik. Baik, dok. Terakhir mungkin satu pertanyaan. Ya. Dari Ibu Fika, apakah ada triase khusus bagi korban bencana? Apakah hampir sama dengan triase di IGD rumah sakit? Silakan. Ya, tidak terlalu jauh beda ya, hampir sama aja dengan dengan triase seperti itu. Nah, cuma mungkin kita perlu e, memastikan juga e, kita akan merujuk ke rumah sakit yang mana. Jadi jangan sampai yang tadi pengalaman kami di e, di lapangan ketika kita rujuk ternyata rumah sakit tersebut tidak siap untuk e, melakukan penanganan korban tersebut. Nah, itu. Jadi kalau di triase dalam kondisi normal kan, ya rumah sakit semua pun juga masih bisa melakukan. Tapi kalau di lokasi bencana, mungkin yang tadi secara normal rumah sakit ini bisa melakukan penanganan ini, tapi ketika terjadi bencana, ya apakah SDM-nya, apakah fasilitasnya untuk melakukan penanganan itu e, masih masih normal atau tidak tentu ketika terjadi bencana itu pasti sudah tidak normal ya kan? Nah sehingga kita perlu e, mengetahui juga ke rumah sakit mana kita e, apa, e, rujuknya nantinya. Nah itu perlu kita pahami itu juga. Selain kita menentukan triase dari korban itu, jangan ya sampai kita rujuk ternyata rumah sakit ini. E, tidak bisa melakukan penanganan itu, itu kan akhirnya jadi uh, apa sia-sia jadinya seperti itu. Ya demikian, jadi mbak ya Elna. kita harus mengetahui dulu ya, dok ya terkait penyakitnya uh, yang mana yang bisa sesuai dengan uh, kebutuhan pasien. Betul. Okay. Baik, baik luar biasa uh, antusiasme dari sahabat Premier yang hadir pada sore hari ini. Uh, sebelum kita ke closing, step statement dari Dokter Franky, izinkan saya Dok untuk menyampaikan kesimpulan dari poin-poin apa yang sudah tadi dibahas di dalam diskusi. Yang pertama terkait dengan form RHA ini sangat dibutuhkan untuk memudahkan dalam pengumpulan data. Untuk form nanti akan dikirimkan ya melalui link uh, Telegram dari Dokter Franky. Kemudian juga terkait triase uh, tadi dilakukan berdasarkan klinis pasien. Uh, juga, tim RH harus mengetahui bagaimana sistem rujukan uh, yang ada di lokasi bencana, kemudian terkait dengan kompetensi SDM yang diperlukan di bencana. Memang, saat ini banyak uh, ditemukan belum siap, namun ini tentu menjadi uh, PR kita bersama untuk tetap menghargai atau supaya bantuan dari relawan yang terkait, dan juga ini uh, juga harus dipersiapkan dengan baik. Bagaimana agar relawan ini yang ingin juga ikut turun dalam lokasi bencana ini dilatih, ya, untuk dapat siap di lokasi bencana? Lalu, selanjutnya, terkait relawan, jangan sampai merepotkan tim di lokasi bencana, sehingga betul-betul perlu disiapkan, ya, di jauh-jauh hari sebelum terjadi bencana. Kemudian, terkait dengan kebutuhan SDM, untuk mengetahui kebutuhan SDM sesuai atau tidak, ini dapat diketahui melalui asesmen dalam form RHA. Lalu, terkait dengan kesulitan dalam melakukan Raha, ini juga sering ditemukan. Salah satunya adalah masalah transportasi. Solusinya adalah dengan berkoordinasi lintas sektor, termasuk juga BPBD. Lalu kemudian untuk rekan-rekan uh, non nakes juga dapat bergabung dalam tim RHA. Dan terkait dengan jalur koordinasi fasilitas kesehatan, ya sebelum kita melakukan uh, RHA dan masuk ke lokasi bencana terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinkes Kesehatan, klaster kesehatan dan nanti akan ditunjuk ya melalui Puskesmas setempat dan untuk uh, mendapatkan arahan uh, di mana uh, posisi dari titik pengungsian. Kemudian juga terkait dengan evakuasi korban dilakukan prioritas berdasarkan hasil dari triase dan untuk kelengkapan ambulans di lokasi bencana memang sebaiknya harus sesuai dengan standar ambulans. Namun bila tidak sesuai dengan standar juga dapat dilakukan modifikasi dan kolaborasi ya terkait dengan fasilitas yang ada. Dan yang terakhir tadi terkait dengan komunikasi pada masyarakat yang mungkin mengalami kepanikan saat terjadi bencana, kita sebagai tenaga kesehatan juga bisa untuk melakukan edukasi terkait informasi yang benar dan menghindarkan dari informasi yang tidak benar atau hoax, ya kepada tokoh agama maupun masyarakat. Barangkali itu saja yang tadi dapat saya simpulkan dari hasil diskusi kita pada sore hari ini luar biasa dari Dr. Franky. Terima kasih banyak atas Pemaparan yang sangat menarik dan lengkap ya terkait dengan RHA. Uh, Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua dan Oke. untuk sahabat pro emergency yang juga tertarik nih untuk menjadi tim RHA. Barangkali dari Dr Franky, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan kepada kami semua yang hadir di ruang zoom ini? Ya, uh, sebagai relawan jangan kita merepotkan. Uh, tim lokal yang ada di lapangan atau eh, tim rescue jangan sampai di rescue. Nah karena itu akan menjadi beban tim yang tim relawan yang ada di lapangan. Jadi persiapkan eh, baik itu eh, tim kita, baik itu dari peralatannya maupun eh, apa kapasitasnya harus terus di, dijaga dan ditingkatkan untuk setiap saat kita bisa e, melakukan tanggap bencana di Indonesia karena Indonesia ini adalah ring of fire. Jadi artinya akan e, apa kita hidup harus bersama dengan kondisi-kondisi tersebut. Oleh sebab itu siapkan tim yang terbaik yang tidak merepotkan SDM lokal, tapi kita bisa membantu e, SDM lokal dengan e, kemampuan kita yang ada. Semua harus sesuai dengan standar kompetensi yang kita miliki. Demikian, Mbak Yaudah. Baik, luar biasa. Terima kasih, Dokter Franky. boleh mungkin upload oh. secara virtual uh, dari rekan-rekan semuanya untuk Dokter Franky untuk pemaparan yang luar biasa, ya. Oke, okay. baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 17.39 ini artinya. Uh, juga waktunya untuk kami uh, undur diri sekali lagi kepada Dr. Franky Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa di sore hari ini. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi ya Dok ya untuk dapat ya. berdiskusi khususnya ya. terkait dengan bencana ya untuk teman-teman sahabat pro emergensi semua. Saya ya. rasa itu Uang, saja maaf, untuk Buk diskusi Loh. kita pada sore ya. Saya juga mohon maaf ke teman-teman semua yang hadir. Saya juga mohon maaf ke teman-teman semua yang hadir. Kalau pemaparan saya banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Semoga kita semua bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang terdapat bencana. Terima kasih untuk teman-teman semua. Amin, amin. Terima kasih, Dokter Franky. Baik, Bapak Ibu, Sahabat emergency dengan demikian sudah selesai ya untuk sesi sore hari ini dan untuk materi selanjutnya kami akan selalu informasikan melalui media sosial kami di Instagram @pro underscore Jangan lupa untuk di follow dan juga untuk sertifikatnya. Sertifikatnya akan kami kirimkan dalam beberapa hari ke depan melalui email yang sudah terdaftar di link registrasi. Pastikan Bapak Ibu ya sudah mengisi uh, link registrasi dan juga untuk uh, Sesi diskusi pada sore hari ini juga akan kami upload di YouTube Pro Emergency TV. Silahkan kepada sahabat Pro Emergency semua yang ada hadir di sini yang belum subscribe ya silahkan untuk di subscribe. Saya rasa itu saja. Mohon maaf bila dari saya pribadi ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di sesi berikut berikutnya dan salam sehat selalu untuk sahabat pro Bapak Ibu semua di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat, salam tangguh buat kita semua. Salam tangguh dok. Terima kasih dok.